lanjut ke bahanan kimeng nomor 4 yang ini. Perakarannya bagus juga nih, mukanya udah ditentuin dari sini teman-teman. Nah, untuk ini masalahnya di cabangnya ya, pakaiannya kurang serak di sini, di cabangnya yang pertama dan kedua teman-teman. Beliaunya kurang suka dengan cabangnya yang lurus ini ya. Beliaunya maunya di sini terusannya ya, seperti ini. Jadi ini perlu dipotong, ini juga dipotong ya. Jadi ini mau kita potong, dan juga yang ke mahkotanya ini sudah cukup besar, jadi kita potong aja. Oke, kita langsung eksekusi. Ini juga mau dibuang teman-teman, karena ini lumayan dekat. Ini yang ini mau dibuang, ganti pakai yang ini ya. Nah, kalau dari depan ini kelihatan ya teman-teman, lumayan agak bengkak di sini jadinya gara-gara ini. Jadi ini kita buang, buang biar lebih ramping lah di sini. Juga udah cukup ya kira-kira. Ya. 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 Ya.
asli mundur. Seperti ini dulu ya untuk bahanan kimang yang keempat. Sini cabang pertama dan keduanya udah dipotong ya. Ini kayaknya cabangnya agak tua, jadi perlu untuk disusun. Ini sudah disusun untuk cabang pertamanya. Untuk cabang keduanya nanti susunya seperti ini tuh. Jadi lebih lebih kelihatan ada liukannya. Untuk cabang yang bagian atasnya juga dipotong-potong sudah, karena sudah cukup untuk pembesarannya. Nah ini untuk susunan mahkotanya sudah dapat tiga percabangan. Ini yang nanti pakai puncaknya. Baik teman-teman, segitu saja untuk video kali ini. Salam satu hobi dan nikmati prosesnya.